Halo Elvi, Ini selamat pagi. kalau bahasa Inggris good morning dong ya, Mem. Oke. Good morning Elvi. Good morning, Mem. How are you today? Oh, wonderful. Fine. Oke. Dan karena kita udah bahasa Inggris sahabat kreatif di awal suara kita ini berarti kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris ya, kan, Mem? Benar. Oke, Mem. Kita mau belajar apa hari ini, Mem? Oke, materi kita hari ini tentang report text. Report text, wow, yeah. Untuk adik-adik pendengar juga, sahabat kreatif yang ada di rumah dan juga murid-murid ibu Mem Lestari juga bisa melihat langsung di live streaming YouTube RRI Sibolga. Di sana jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di sana. Dan ini akan ada kuis juga ya Mem ya nanti ya. Benar. Akan ada kuis yang akan disampaikan oleh Mem Lestari dan sahabat kreatif bisa menjawab langsung kuisnya melalui telepon di 0631-2222-2 atau dari WA 0813-9727-7977. Oke, nggak pakai lama ya, Mem. Kita mau langsung denger aja materi tentang report text tadi ya, Mem. Silahkan, Mem. Oke, selamat pagi semua. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang report text. Oke, ini hampir sering disamakan dengan descriptive text, tetapi sebenarnya antara report text dengan descriptive text itu berbeda. Kita akan lihat seperti apa itu report text. Oke, dari definisinya, ini report text ini sering kita definisikan sebagai bentuk teks yang punya tujuan untuk mendeskripsikan sebuah objek atau sesuatu itu secara umum, ya, in general. In English, we can know that the definition of report text is a piece of writing that has a purpose to describe something in general. Okay, sekali lagi, report text itu adalah bentuk teks yang mendeskripsikan, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sebuah objek secara umum. Okay, report text, a report provides factual information. Jadi sebuah teks report ini punya informasi yang faktual. Faktual, ilmiah, faktual. About a specific subject, both social phenomena and natural phenomena. Sebuah teks report ini memberikan informasi faktual tentang subjek yang spesifik, baik itu yang berhubungan dengan fenomena sosial maupun dengan fenomena alam. Contohnya seperti riot, kericuhan, demonstration, demonstrasi, unemployment, pengangguran, nature. Nah, untuk bagian nature ini banyak lagi ya yang perlu kita bedah untuk bagian nature, bagian yang berhubungan dengan alam ya. Seperti earthquakes, floods, storm, animals, plants, and man-made things. Nah, itu report. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana mendeskripsikan sebuah objek itu secara general. Nah, mungkin ada pertanyaan misalnya, apa sih perbedaan, ini deskripsi tadi, Mem sampaikan deskripsi. Apa perbedaan antara descriptive text dengan report text? Ini jelas berbeda sekali ya. Nah, descriptive text, ini dia mendeskripsikan sebuah objek itu dengan spesifik, in particular. Ya, secara spesifik. Nah, sementara kalau report mendeskripsikan sebuah objek itu secara general. Contohnya, kalau deskriptif saya kasih contoh misalnya saya bicara soal kucing saya, my cat. Jadi, I have a cat. Its name is Kitty. My cat always has a breakfast such as a glass of milk, a slice of bread, and so on. Jadi saya hanya bicara soal kucing saya. Kucing saya itu namanya Kitty. Kemudian kucing saya itu makannya itu sehelai roti, kemudian segelas susu. Nah, bagaimana bedanya dengan report? Nah, kalau report kita bahas tentang kucing juga, tapi kucing secara umum, cat. Kita mulai dengan cat is a mammal. Cat, kucing, adalah hewan mamalia. Nah, dimulai dengan definisi secara umum. Yang dibahas adalah yang umum. Kucing memiliki 4 kaki. Kemudian dia punya bulu yang banyak warnanya dengan variasi warna yang beraneka ragam seperti kuning, kecoklatan, putih, hitam, abu-abu, putih, dan segala macam. Nah, yang kita bahas pada report adalah kucing, ciri dari kucing yang secara umum
orang paham seperti itu. Nah, berbeda dengan deskriptif tadi, yang dibahas adalah kucing saya bahas kucing saya yang di rumah. Kucing saya itu saya beri nama Cathy. Kemudian setiap pagi kucing saya akan makan roti, kemudian dia akan makan ikan misalnya, kemudian dia minum segelas susu. Nah, demikian. Itu perbedaan antara deskriptif dengan report text. Nah, report ini lebih ilmiah. Biasanya teks report itu dihasilkan dari sebuah observasi duluan, ya. Jadi diawali dengan sebuah observasi yang dilakukan oleh para peneliti, oleh para expert. Nah, kemudian ini akan dilakukan sebuah pengamatan-pengamatan tertentu dan dituliskan menjadi sebuah report. Nah, itu dia report text. Jadi report text ini deskripsi objeknya itu benar-benar umum bahwa kucing yang ada di Indonesia sama dengan kucing yang ada di Amerika. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lagi report ini bukan hanya sekedar membahas tentang natural phenomena, dia juga teks ini juga membahas tentang social phenomena. Contohnya seperti tadi dibahas tentang unemployment, ya, kemudian demonstration, riot. Nah, yang akan dibahas seperti apa itu pengangguran, mendeskripsikan pengangguran itu seperti apa, mendeskripsikan demonstrasi atau kericuan itu seperti apa. Jadi ini sama dengan deskriptif, sama-sama mendeskripsikan, cuma perbedaannya kalau dia deskripsi, dia akan membahas mendeskripsikannya secara spesifik, ya. Sementara kalau report text ini akan mendeskripsikan secara umum, generally, ya. Kemudian bicara soal social functions atau communicative purpose daripada text report, ini seperti dari definisinya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa social functions atau communicative purpose daripada text report ini adalah mendeskripsikan sesuatu secara general, ya, to describe something in general, to describe an object in general. Jadi dia akan mendeskripsikan sesuatu objek ini secara umum. Itulah social functions atau communicative purpose daripada text report. Nah, kalau dia tadi deskriptif, itu mendeskripsikan sesuatu secara spesifik. Itu social functions-nya. Jadi jelas beda, ya, antara definisi daripada deskriptif dan juga report. Di antara deskriptif dan report, dari definisinya, kemudian social functions-nya itu berbeda, ya. Social functions untuk deskriptif, saya ulangi, itu mendeskripsikan sesuatu secara spesifik. Sementara social functions atau communicative purpose untuk report text itu mendeskripsikan sesuatu secara umum atau general. Oke, kita lihat. Nah, kira-kira seperti apa sih contoh daripada report text? Ini banyak sekali kita lihat di laporan-laporan science atau di laporan-laporan cuaca. Science report, weather reports, ini sebagai contoh daripada text report, ya. Nanti bagaimana itu hujan es, nah seperti itu. Kemudian bagaimana fotosintesis, nah itu report. Tapi berbeda dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu ketika belajar explanation text. Jadi jangan disamakan, ya. Kalau explanation text itu bicara soal prosesnya, proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Mungkin kamu agak sedikit bingung antara explanation dengan report. Kalau report ini lebih didekatkan dia dengan deskriptif. Deskriptif sama-sama mendeskripsikan. Jadi yang dibahas nanti adalah features, ciri-cirinya itu, ya, ciri-ciri daripada objek yang akan dibahas nanti pada general classifications-nya. Oke, ya. Sementara kalau di explanations itu jelas kita bicara soal proses bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi, ya, berhubungan dengan cause and effect. Oke. Kita lihat dulu generic structure daripada text report, ya. Generic structure ada dua komponen generic structure untuk text report. Yang pertama adalah general classification. General classification. Yang kedua adalah descriptions. Oke, saya akan jelaskan satu persatu apa itu general classifications, apa itu descriptions. Oke, sebelumnya mungkin ada yang bertanya, apa sih kegunaan daripada generic structure ini, ya? Atau ketika kamu SMP, kamu tidak mengenal mungkin istilah generic structure, yang kamu kenal adalah text organizations. Sebenarnya text organizations atau generic structure ini merupakan kerangka yang sangat penting untuk membentuk sebuah teks, ya. Ibarat rumah, ini adalah kerangka rumahnya untuk membangun rumah tersebut, gitu, ya. Jadi untuk sebuah wacana atau sebuah teks itu sangat diperlukan generic structure atau text organizations. Setiap teks itu punya generic structure yang berbeda. Generic structure untuk naratif itu berbeda dengan report.
untuk deskriptif sendiri itu berbeda dengan report, walaupun mereka punya genre yang sama-sama deskriptif teks ya. Cuma ada perbedaannya, tadi udah saya sampaikan di awal. Kalau deskriptif dia mendeskripsikan sesuatu objek itu secara spesifik, sementara kalau report dia mendeskripsikan sesuatu secara general, itu stressingnya, coba dicatat itu ya. Nah, sama-sama dia genre-nya adalah deskriptif ya, description text. Cuma perbedaannya adalah ini yang satu spesifik, yang satunya lagi general. Oke, kita lihat dulu generic structure untuk text report. General classifications itu yang pertama. Nah, apa itu general classifications? Di awal paragraf, di awal teks atau di awal wacana, itu akan dibahas apa sih yang akan, materi apa yang akan dibahas untuk dijelaskan di bawahnya ya. Introduces the topic of the report. Introduces the topic of the report. Nah, ini biasanya diberikan pernyataan umum di awal ini. Contohnya tadi saya katakan cat. Cat is a mammal. Bahwa kucing adalah hewan mamalia. Ini dikatakan bahwa kucing itu adalah hewan mamalia. And a cat is an animal which live on the land, yang hidup di daratan. Nah, itu adalah sebuah klasifikasi secara umum bahwa semua orang paham bahwa kucing itu adalah hewan mamalia. Kemudian kucing itu tinggalnya di darat, bukan di laut, ya, atau bukan di udara. Nah, seperti itu. Diberikan general classifications, pengklasifikasian atau pengelompokan secara umum, ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya yaitu descriptions. Oke, ya. Jadi, general classifications itu adalah pernyataan umum. Biasanya diawali dengan definisi. Definisi, cat is a mammal, cat live on the land. Nah, seperti itu. Itu adalah pernyataan umum, kemudian bisa kita mulai dengan definisi. Itu ya, untuk general classifications. Kemudian yang kedua adalah descriptions. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ini adalah stressing untuk report itu sendiri. Nah, pada descriptions ini it is to describe the subject in details. Dideskripsikan subjeknya ini secara detail. Apakah itu mulai dari physical appearance daripada subjek yang akan dibahas itu ya, physical appearance, bentuk fisiknya atau appearances-nya ya, perawakannya atau penampakannya seperti apa. Kemudian qualities ya, qualities, kemudian uses, kegunaannya, kemudian habits, kemudian behaviors, tingkah laku ya. Nah, itu yang akan dibahas satu persatu. Nah, biasanya untuk mendeskripsikan deskripsi ini dimulai dengan physical appearance atau appearances. Ya, dimulai dengan bentuk fisiknya. Kucing itu punya 4 kaki, kemudian warna bulunya itu beraneka ragam. Nah, itu akan dibahas pada description sebagian kedua daripada generic structure-nya ya. Jadi sekali lagi ada dua komponen untuk generic structure pada report text. Yang pertama adalah general classifications, yang kedua adalah descriptions. Saya akan berikan sedikit lagi keterangan. General classifications adalah pernyataan umum. Biasanya ini akan dibahas dimulai dengan definisi, atau dia akan membahas pernyataan umum yang semua orang paham bahwa ya objek yang kita bahas itu adalah objek yang sama pandangan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, descriptions. Di sini akan kita bahas, kita akan deskripsikan secara detail objeknya ya. Akan biasanya dimulai dengan appearances-nya, kemudian bisa diikuti dengan uses-nya, habits-nya, kemudian behaviors-nya. Oke, saya rasa cukup paham ya, cukup yeah. Mudah, mulai dari definisinya itu apa, kemudian social functions atau communicative purpose-nya, kemudian itu generic structure. Oke, dan ini memang udah ada yang nanya juga dari WA kita. Baik. Dan juga dari telepon, nanti kita terima juga sahabat kreatif di 0631 22 22 dan 2 mengenai materi atau seputar tentang bahasa Inggris ya Mem ya. Oke, ini ada satu yang masuk di WA. Selamat pagi Kak, saya atas nama Nabira Maharani ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan. Did in the report text, can we talking about the person biography or not? Thank you. Okay. Dia pakai bahasa Inggris okay, gitu ya. Okay. Yeah, I got it. Okay. Itu bicara soal biografi ini berbeda sekali ya. Nabira tadi ya, Elvi. Yeah, Nabira. Okay, pertanyaan dari Nabira. Thank you Nabira buat pertanyaannya. Memang kan jelaskan. Nah, itu cukup berbeda ya Nabira kalau kita membahas tentang personal biography of someone ya. Biography of someone, it's really different ya. Itu benar-benar berbeda dengan topik yang saya bawa kali ini. Oh gitu. Nah, ya. Kalau dia biografi itu biasanya dimasukkan kepada
kepada recount text. Okay. Ya, recount text. Kenapa? Karena biografi itu bicara tentang seseorang. Iya, ya. Seseorang. Nah, biasanya biografi itu kan diawali dari mana, kapan dia lahir. Iya, iya, iya. Misalnya, Elvi lahirnya di Sibolga, nah, iya, tanggal betul. Sekian. Nah, mulai dari past itu. Iya, nah, iya, itu biasanya diklasifikasikan untuk biografi itu masuk kepada text recount. Okay, ya, text recount. Nah, biasanya juga itu tenses yang digunakan pada recount text itu menggunakan past. Ya, past form. Apakah itu simple past, kemudian past continuous, past perfect. Sementara yang report text yang kita tadi? Bawa sekarang ini adalah mendeskripsikan seseorang. Oh, gitu. Mendeskripsikan sebuah objek, Mendeskripsikan sebuah objek secara general. Ya, hanya objek tertentu gitu, Bu. Manusia enggak termasuk. Tidak, itu masuk ke deskriptif. Oke. Ya, makanya saya bilang ini masuk genre deskripsi, description, descriptive text ya. Tetapi ini bicara soal hal umum dia. Iya, iya. Ya, misalnya tentang nature, natural, kemudian tentang social. Makanya tadi contohnya ada misalnya seperti apa sih pengangguran itu? Betul. Nah, itu dibahas, dideskripsikan pengangguran seperti apa. Itu contoh yang sosial. Okay. Nah, kalau yang natural, contohnya sepertinya tadi yang saya sampaikan tadi di awal, contohnya kayak animals. Animals, ya, misalnya kita bahas tentang kucing tadi, Elvi, ya. Nah, kucing tadi itu dibahas seperti apa sih kucing, kemudian bentuk fisiknya, kelakuannya seperti apa, tapi kucing secara umum, bukan kucing kita yang di rumah, Elvi. Oh, gitu. Kalau kucing kita yang di rumah kita bahas, itu lebih spesifik ya, Bu, ya? Lebih spesifik. Nah, itu ada stressing yang kuat antara deskriptif dengan report, ya. Kalau dia spesifik, itu deskriptif, sementara report itu lebih umum. Umum aja, Bu, ya? Iya, jadi itu ya, Nabira ya. Nabira udah mengerti sekarang ya. Oke, okay. Jadi berbeda ya antara tadi kamu bilang untuk biografi masuk ke report, bukan ya, itu masuk ke recount text. Okay. Recount text sama kreatif ya. Nah, ini di ujung telepon kita coba terima. Halo, selamat pagi, selamat siang, ini udah siang ini. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Elvi. Iya, dengan siapa, di mana ini? Ini dengan saya, Heri, Mbak. Ini saya mewakili. Halo. Iya, silakan. Ya, saya mewakili murid nih, abang dari murid, Mbak Elvi. Oke. Tadi terlewatkan, saya agak delay juga di sini tadi nonton begitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Di streaming ya? Iya, di streaming, di YouTube. Oh iya, terima kasih sudah menonton. Silakan, mau bertanya apa? Saya tadi terlewat tentang report text sama descriptive text tadi. Okay. Dan ini kira-kira apa sih, Mem? Ya. Gitu, itu saja. Perbedaannya antara dan dari report text dan deskriptif ya. Deskriptif text. Oke, baik. Terima kasih tadi. Namanya siapa, Heri ya? Elvi ya. Oke, thank you Heri buat pertanyaan yang cukup bagus. Walaupun tadi memang udah saya sampaikan di awal ya. Kelewat. Delay tadi katanya di live streaming ya. Oke. Okay. Nah, terima kasih Heri. Saya akan coba jawab lagi Heri ya. Descriptive text dan report itu berbeda ya. Walaupun mereka sama, genre-nya sama ya. Description text sama. Nah, perbedaannya apa sih? Descriptive ini mendeskripsikan sesuatu lebih spesifik ya, secara spesifik. Tadi sudah saya kasih contoh antara my cat, itu contoh judul. Dari judulnya udah kita pahami, my cat, kucingku. Jadi yang saya bahas hanya kucing saya aja, Harry, ya. Saya punya kucing di rumah, saya beri nama Katy. Setiap pagi saya bermain dengan Katy, dan setelah saya pulang sekolah, saya akan bermain lagi dengan Katy. Katy ini sukanya menggigit-gigit sendal saya. Nah, kemudian Katy ini sukanya minum susu, kemudian makannya selembar roti, sama seperti manusia. Nah, saya hanya bicara tentang kucing saya, Katy itu, yang di rumah itu. Nah, kalau dia report, itu yang dibahas adalah kucing secara umum, ya, kucing secara umum. Nah, kucing adalah hewan mamalia yang tinggal di darat, kemudian punya 4 kaki, berbagai macam bulu, kemudian ini adalah hewan yang menyusui, yang nanti bereproduksi dengan cara melahirkan. Nah, itu yang akan dibahas nanti pada report text. Jadi, kalau dia deskriptif, mendeskripsikan secara spesifik, particularly, sementara report itu mendeskripsikan secara umum atau generally. Oke. Dan sahabat kreatif yang ingin bertanya lagi, masih kita buka loh jalur telepon 0631222222 atau dari WhatsApp kita sahabat kreatif itu di nomor 081397277977, atau juga bisa langsung bertanya dari live chat di streaming YouTube RRI Sibolga. Di sana udah pada ikutan banyak ini, Mem ya.
Terima kasih sudah nonton sekitar 175 orang saat ini. Selamat pagi, ini pada good morning semua nih, Mem. Terima kasih, good morning sih. Oke. Dan jangan hanya good morning aja ya, Mem ya. Bertanya juga sampai kreatif tentang pelajarannya hari ini atau tentang umum-umum aja juga boleh, masih tentang bahasa Inggris ya. Jangan tentang kehidupan. Tentang kehidupan itu nanti di kelas inspirasi kayak yang kemarin. Bener. Ya. Oke, sampai kreatif nanti kita lanjut lagi setelah beberapa yang mau hadir berikut ini. Salah satu protokol kesehatan adalah wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Beberapa jenis masker yang ada yaitu masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Masker bedah. Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. Tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Masker N95. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Misalnya, setelah dipakai, harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini ketat jika digunakan, sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah berubah bentuk, kotor maupun basah. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Bersihkan tangan sebelum menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Masker harus menutupi. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. Jangan sentuh masker. Hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Setelah dipakai, cucilah masker dengan cara siapkan air, jika ada air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotorannya luruh. Bilas di bawah air yang mengalir hingga busanya hilang. Kembali lagi di sini di Belajar di RRI bersama dengan Mem Lestari dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Oke, Mem, kita masih akan lanjut mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mem Lestari ya. Dan juga untuk sahabat kreatif, kita informasikan kembali bisa bertanya langsung di live chat streaming RRI Sibolga YouTube atau dari telepon 0631-2222 dari WA juga 0813-9727-7977. Yang udah komentar-komentar di streaming RRI Sibolga ini kocak-kocak nih, Mem. Dibuat ketawa kita dibikin. Oke, kita lanjut aja dengerin beberapa materi yang akan disampaikan oleh Mem Lestari. Silakan, Mem. Saya lanjut ya. Tadi kita udah bahas tentang definisinya, kemudian social functions atau communicative purpose, kemudian generic structure. Oke, saya akan masuk ke bagian language features. Language features. Ini ciri kebahasan yang digunakan di text report. Nah, karena text report ini adalah factual, isinya adalah factual, berisi sesuatu yang apa adanya, ya, kebenaran umum. Tentu saja ini disajikan dengan menggunakan tense, simple present tense, ya. Contohnya di situ, avian influenza is an infection caused by avian or bird influenza flu viruses. Nah, kamu lihat di situ itu adalah is, ya, is caused, kalimat passive, tapi disajikan dalam tense, simple present tense. Kenapa harus simple present tense? Tadi saya katakan karena ini bicara soal apa adanya, factual, ilmiah, ya, yang merupakan sebuah kebenaran umum, maka kita harus menyajikannya dengan simple present tense. Nah, kemudian lagi,
Karena ini adalah deskripsi, mendeskripsikan seseorang, tentu kita akan menggunakan banyak sekali adjektif mendeskripsikan sesuatu objek ya, mendeskripsikan sebuah objek, menggambarkan sebuah objek. Kita akan menggunakan banyak sekali adjektif kata sifat di situ. Contagious, infected, small, thick, thin, great, wide, banyak sekali adjektif yang bisa kita gunakan ya. Kegunaan dari adjektif ini adalah menerangkan kata benda yang akan kita bahas di situ ya, adjektif. Kenapa begitu? Karena ini adalah deskriptif. Tentu saja kita perlu adjektif untuk menerangkan kata benda ya. Kemudian lagi pronouns, kata ganti orang. Ya, kata ganti orang ini banyak sekali ya. Apakah itu subjective pronouns, kemudian objective pronouns, reflexive pronouns ya, possessive pronouns, sungguh banyak sekali ya. Nah, ini contohnya them, their, kemudian they ya. Kemudian lagi banyak seperti us. Nah, seperti itu banyak ya, kamu udah paham itu themselves tuh. Itu pelajaran kelas SMP itu pasti ya, pronouns ya, baik subjektif, objektif, refleksif, kemudian posesif pronouns. Kemudian lagi ada adverbs ya, adverbs. Ini adverbs, usually, naturally. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah adverbs of manner di sini ya. Kemudian lagi ada quantifiers. Quantifiers ini adalah penunjuk bilangan, pembilang ya, seberapa banyak sih. Nah, kira-kira seperti itu, how much or how many, itu dia quantifiers ya. Much, few, some, a lot of. Nah, itu yang kita gunakan pada quantifiers, menyatakan seberapa banyak gitu ya. Kemudian lagi general nouns, karena kebetulan yang dibahas adalah report, tentu adalah noun yang kita gunakan adalah noun yang general, makanya general nouns katanya, kata benda yang umum. Apakah itu birds, chicken, blood, kemudian lagi contohnya influenza dan lain-lain ya, general nouns, kata benda yang umum. Kemudian lagi ada penggunaan relating verbs. Relating verbs, relate ya, yang menghubungkan antara noun dengan noun, noun dengan adjective. Ini berfungsi sebagai kata kerja. Relating verbs berfungsi sebagai kata kerja. Oke, okay, nah contohnya apa? Is, are ya. Ini seperti to be ya, atau linking verbs. Kemudian has, seem, appear. Nah, ini adalah kata kerja penghubung, relating verbs, kata kerja penghubung yang menghubungkan antara subjeknya yang merupakan noun tadi dengan noun, kemudian antara noun dengan adjective atau noun dengan adverbs ya. Kemudian lagi behavioral verbs. Ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku, sets. Infected birds, ini contoh ya, infected birds set influenza virus in their saliva, nasal secretions, and feces. Ya, katanya burung yang terinfeksi ini mengeluarkan virus influenza dari air liur, kemudian dari kotoran hidungnya dan juga kotoran feces. Ya, itu contoh dari behavior verbs. Kemudian lagi yang terakhir technical terms. Technical terms ini adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan teknis. Ini hampir sama dengan yang saya terangkan minggu lalu mengenai explanation text ya. Contohnya infection with avian influenza viruses in domestic poultry causes two main forms of disease. Ini ada kata infection, ada kata disease. Ini sebagai technical terms ya, bagian-bagian teknis. Infection, infeksi, kemudian disease. Disease itu penyakit ya, that are distinguished by low and high extremes of virulence. Oke, kita lihat lagi, ini contoh daripada text report. Ini saya ambil tentang gajah ya, elephant. Mungkin yang kamu lihat di live streaming nih sungguh jelas ya, apa yang dibahas ini. Saya ambil contohnya adalah tentang gajah. Saya akan bacakan ya. Elephants are the largest land animals on earth, and they are one of the most unique looking animals too, with their characteristic long noses or trunks, large floppy ears, and wide thick legs. There is no other animal with a similar physique. Most experts recognize two species of elephant, the Asian elephant or Elephas maximus, and the African elephant Loxodonta africana, who live on separate continents and have many unique features. There are several subspecies that belong to one or the other of these two main species, though
Experts argue over how many subspecies there are and whether or not they constitute separate species. African elephants live in sub-Saharan Africa, the rainforests of Central and West Africa, and the Sahel Desert in Mali, according to National Geographic. Asian elephants live in Nepal, India, and Southeast Asia in scrub forest and rainforest. Saya bacakan sekali lagi ya, agar kamu lebih paham, nanti kita akan lihat analisisnya. Yang manakah ini yang merupakan general classifications, yang mana yang merupakan bagian daripada descriptions, karena fokus kita kepada reading comprehensions-nya ya. Oke, okay. The title is Elephant. Elephants are the largest land animals on earth, and they are one of the most unique looking animals too. With their characteristic long noses or trunks, large, floppy ears, and wide, thick legs, there is no other animal with a similar physique. Most experts recognize two species of elephant, the Asian elephant or Elephas maximus, and the African elephant or Loxodonta africana, who live on separate continents and have many unique features. There are several subspecies that belong to one or the other of these two main species, though experts argue over how many subspecies there are and whether or not they constitute separate species. African elephants live in sub-Saharan Africa, the rainforest of Central and West Africa, and the Sahel Desert in Mali, according to National Geographic. Asian elephants live in Nepal, India, and Southeast Asia in scrub forest and rainforest. Oke, okay, kalau kamu lihat ini, saya udah baca dua kali ya. Nah, bagian pertama, paragraf pertama, ini membahas tentang general classifications. Di sini dikatakan bahwa gajah adalah hewan darat yang terbesar di dunia, katanya. Ya, hewan darat yang terbesar di dunia. Ini merupakan general classifications atau pernyataan umum bahwa semua orang punya pandangan yang sama bahwa gajah ini adalah hewan terbesar yang hidup di darat. And they are one of the most unique looking animals too. Dan gajah-gajah ini adalah salah satu hewan yang perawakannya atau bentuknya itu sangat unik. Ya, yeah, with their characteristic long noses, dengan ciri-ciri punya hidung yang panjang atau gading, ya. Yeah. Kemudian dengan telinga yang lebar dan besar, kemudian dengan kaki yang sangat besar dan tebal, enggak ada katanya, tidak ada katanya hewan lain yang mempunyai fisik yang menyerupai gajah ini. Itu adalah pernyataan umum, ya, yeah, general classifications tentang gajah. Dia mulai dengan definisi. Paragraf ini, paragraf awal ini memulai tulisannya dengan pandangan umumnya ya. Elephants are the largest land animals on earth, and they are one of the most unique looking animals too. Oke, okay, kita lihat paragraf 2. Most experts recognize two species of elephants ya. There are Asian elephant and then African elephants. Ini ada pembagian daripada spesies gajah tersebut. Ini udah masuk kepada descriptions. Nah, dikatakan bahwa yang Asia seperti ini, yang Afrika seperti ini. Nah, ini yang dibahas pada paragraf 2. Kemudian lagi pada paragraf 3, African elephants live in sub-Saharan Africa. Ini bicara soal habitat ya, habitat daripada Afrika. Jadi tadi di awal itu dibahas seperti apa karakteristik daripada gajah tadi, perawakannya seperti apa, dia punya hidung yang panjang ya, kemudian dengan memiliki gading, kemudian telinga. Ini bicara soal appearance-nya, appearances ya, perawakan, bentuk fisik, physical appearance. Kemudian masuk kepada pengklasifikasian gajah tersebut, ada gajah Afrika, ada gajah Asia. Kemudian yang ketiga itu bicara soal habitat daripada gajah itu, baik Afrikanya, kemudian yang Asian elephants itu ya. Oke, nanti saya akan kasih kuis di pertengahan atau di akhir. Sebaiknya Elvi di tengah atau di akhir nih Elvi, saya kasih kuisnya ya, yeah, biar pendengar juga atau anak-anak sekalian, yeah, yang melihat live streamingnya, yang menonton itu bisa menjawab mungkin, yeah, ya Elvi ya. Nah, ini mem, ini banyak sekali yang komen lagi, okay, nunggu kuis nih, lagi nunggu kuis nih. Oh, dia gitu. Mereka bilang gitu mem di live streaming, okay, YouTube RRI Sibolga. Oke, okay, berarti saya baca kuisnya. Boleh. Oke, okay, ya. Oke, okay, saya akan bacakan kuisnya bagi pendengar semua yang mendengar
lewat radio maupun yang sedang menonton live streaming di RRI YouTube channel ya. Saya akan bacakan kuis dan kamu bisa catat ya poin-poin pentingnya. Nah, pertanyaannya adalah you have to analyze the generic structure of the text. Ya, kamu menganalisis generic structure because our focus today is about reading comprehensions ya. Reading comprehension. So, it relates to the analysis and then the generic structure. Jadi karena ini reading comprehensions, jadi kita akan fokus kepada generic structure-nya ya atau kerangka daripada text report yang saya bawa hari ini. Oke, dengarkan baik-baik ya. Yang menonton live streaming kamu juga bisa lihat ada PPT saya, PowerPoint saya yang terlihat jelas di live streaming-nya ya. Oke, it is talk about skin. Ini bicara soal kulit ya. Oke, skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Skin has three main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis, that have their respective tasks and need each other. The epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer does not contain blood vessels and is formed from Merkel cells, keratinocytes with melanocytes, and Langerhans cells. Under the epidermis layer, there is dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessels, and blood vessels. This layer is connected to the epidermis layer with the basement membrane. Structurally, this layer is divided into two regions, which are the region next to epidermis called the papillary region and the thick inner region that is known as the reticular region. Furthermore, there is hypodermis layer, which is located below the dermis layer. This layer is known as subcutaneous tissue. Hypodermis serves to attach the skin to the underlying bone and muscle and supply them with blood vessels and nerves. The combination of these three main layers has an average thickness of 1 mm. Okay, once more, saya akan baca sekali lagi ya. Kamu bisa analisis generic structure-nya yang tadi saya jelaskan ada dua komponen ya, general classifications and then descriptions ya. Jangan lupa untuk general classification itu membahas tentang pernyataan umum ya atau memperkenalkan topik yang akan dibahas. Kemudian description-nya ini detailnya mulai dari physical appearance ya, bentuk fisik kalau dia bahas soal objek binatang dan segala macam. Karena kebetulan ini skin, berarti kamu lihat seperti apa bagian-bagian daripada kulit tersebut ya. Oke, kita lihat. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Skin has three main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis, that have their respective tasks and need each other. The epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer doesn't contain blood vessels and is formed from Merkel cells, keratinocytes with melanocytes, and Langerhans cells. Under the epidermis layer, there is dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessels, and blood vessels. This layer is connected to the epidermis layer with the basement membrane. Structurally, this layer is divided into two regions, which are the region next to the epidermis called the papillary region and the thick inner region that is known as the reticular region. Furthermore, there is hypodermis layer, which is located below the dermis layer. This layer is known as subcutaneous tissue. Hypodermis serves to attach the skin to the underlying bone and muscle and supply them with blood vessels and nerves. The combination of these three main layers has an average
thickness of 1 mm. Oke, itu udah saya bacakan quiznya ya. Saya harap kamu bisa menjawab ya, bisa lewat live chatnya atau bisa telepon langsung ya ke WA saya atau ke line RRI Sibolga. Oke, saya tunggu jawabannya untuk generic structure analysis daripada generic structure text skin. Oke. Ini mohon maaf banyak juga sih yang bertanya-tanya gitu, teksnya kekecilan gitu ya gimana. Jadi mohon bersabar ya sahabat kreatif, mohon bersabar. Tapi kita udah dengar juga dari Mem langsung tadi quiznya bagaimana. Semoga bisa dijawab langsung di live streaming, live chat streaming YouTube RRI Sibolga atau dari WA dan dari telepon 0631 22 22 dan 2. Yang mau bertanya juga masih bisa ya Mem ya? Boleh. Oke, di telepon 0631 25 kali kita coba terima. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba kembali ya untuk yang ingin ikutan gabung gitu. Dan sahabat kreatif, ini dari WA dulu lah Mem ya. Oke. Ini nama saya Jakeus. Okay. Saya ingin bertanya nih, report teks itu dibagi dua, yaitu analytical sama hortitory. Apa yang membedakan kedua teks tersebut? Terima kasih. Report teks dibagi dua, analytical dengan hortatory. Yes. Zakeus, apakah kamu mengikuti dari awal? Coba, itu Mem. Udah jauh banget itu Zakeus ya. Itu exposition Zakeus ya, teks eksposisi dibagi dua, yaitu analytical expositions, kemudian yang kedua hortatory expositions. Jadi itu berbeda banget dengan apa yang Mem sampaikan hari ini Zakeus ya. Oke. Terima kasih buat pertanyaan ini. Mem jelaskan sedikit, kalau eksposisi itu hanyalah pemaparan ya, itu tujuannya untuk persuade, membujuk pembaca atau membujuk orang lain agar setuju dengan sudut pandangnya kita. Jadi yang dibahas adalah pandangan, arguments di situ. Itu eksposisi. Sementara di sini tidak ada pandangan-pandangan subjektif. Yang ada adalah pernyataan umum, pandangan opini, ini adalah pernyataan umum atau deskripsi secara umum. Ini kalau misalnya dikategorikan atau diklasifikasikan, ini report ini lebih dekat kepada deskriptif. Jadi enggak nyambung sekali antara expositions tadi, analytical hortatory tadi, dengan materi saya hari ini yaitu report. Tapi kalau kamu tadi bertanya apa sih Mem, apakah ada kesamaan antara deskriptif dengan news item dengan report, mungkin masih sedikit nyambung. Tapi kalau pertanyaannya tadi dengan analytical kemudian dengan hortatory, itu sangat nggak nyambung sekali. Okay. Ya, jadi oke, itu ya, tolong diikuti lagi Zakeus. Baik. Ya, oke. Terima kasih Zakeus atas pertanyaannya. Dan ini juga di live streaming, live chatnya juga ada yang nanya nih Mem. Ada si Matupang Samuel Pandi, ini okay. Murid nggak ya? Umum mungkin ya, umum mungkin ya. Umum ya. Mem, saya mau bertanya Mem, jika dibandingkan kedua teks tersebut, yang manakah teks yang paling akurat Mem? Apakah deskriptif atau report Mem? Oke. Kalau akurat, tentu akurasinya itu lebih akurat report. Kenapa demikian? Karena kalau teks report itu berdasarkan sebuah observasi, benar-benar dia dilakukan karena pengamatan dulu. Sebelum dia tuliskan teks ini, dia lakukan pengamatan atau observasi dulu di lapangan ya. Dia akan meneliti ini dengan baik, Bu Elvi ya. Iya. Kemudian ini akan dituliskan. Ini orang expert, peneliti itu akan mengamati sekian lama atau berapa periode seperti itu. Betul. Untuk mendapatkan sebuah fakta yang benar-benar merupakan pernyataan umum. Iya, gitu. Betul. Itu ya. Jadi di mana yang paling akurat, tentu saja report text. Oke. Nah, ini di telepon 0631 22 22 dan 2 sudah ada juga Mem. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Ini dengan Raisa. Raisa. Silakan Raisa, mau bertanya langsung dengan gurunya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mem. Selamat siang, Raisa. Iya, saya mau bertanya nih, Mem. Tentang report text. Nah, ini Mem, report text ini termasuk ke skill mana nih, Mem? Dalam bahasa Inggris apakah ada reading, grammar, atau ada kata lain?
Ya, ya. Oke. Oke, Raisa, thank you ya. Terima kasih Raisa. Oke. Selamat siang. Silakan Mem langsung dijawab aja. Ya, terima kasih ya buat Raisa, mungkin dari sekolah yang lain juga ini ya. Oke, pertanyaannya. Karena ini untuk umum ya kan, bisa nanya dari manapun gitu. Ya. Oke. Maksud skill mana? Sebenarnya ini terintegrasi semuanya Raisa ya. Bisa dia ke reading comprehension, kemudian masuk ke listening, kemudian writing, kemudian grammarnya juga ya. Itu masuk semua, integrasinya itu cukup luas. Kenapa saya bilang begitu? Memang yang saya bawakan kali ini adalah reading comprehension. Saya fokus kepada reading comprehension, kita membedah seperti apa sih itu report, mulai dari definisinya, social functions-nya itu apa, kemudian contohnya itu apa, nah generic structure-nya itu apa. Nah, saya fokusnya kepada reading comprehension-nya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita masuk ke skill yang lain seperti writing. Mungkin setelah ini kamu tertarik untuk meneliti sesuatu ya, meneliti sesuatu yang bersifat umum. Nah, itu kamu teliti, observasi, kemudian kamu bisa tuliskan itu. Itu masuk ke writing ya. Kemudian lagi grammar. Tentu tadi ini sangat berkaitan erat dengan grammar dari language features yang sudah saya bahas tadi ya di awal. Ini banyak sekali. Apakah kita akan membahas tentang present tense? Apakah kita akan membahas tentang adjektifnya itu apa? Atau nanti kita bahas tentang noun phrase ya, frase kata benda yang dibentuk dari adjective plus noun. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas tentang adverbs, kita bahas tentang quantifiers, kita bahas tentang general nouns, kita bahas tentang passive voice. Nah, ini terintegrasi. Nah, tetapi fokus saya, stressing saya hari ini adalah untuk reading comprehensions ya. Oke, terima kasih Raisa buat pertanyaannya. Oke, terima kasih juga, semoga udah terjawab ya Mem ya pertanyaannya. Dan ini dari WA juga udah ada yang hadir. Kita bacakannya langsung atau gimana nih Mem? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ini selamat pagi, nama saya Niken Silitonga. Di sini saya ingin bertanya. Minggu lalu sudah dijelaskan mengenai explanation text. Ya. Bagaimana dengan perbedaan explanation text dan juga report text? Oke. Karena itu sama-sama menjelaskan fenomena dan berdasarkan fakta, dia bilang. Bagus sekali pertanyaan ini, Ken. Tadi memang sudah saya bahas, saya sudah nyenggol-nyenggol sedikit ya, antara explanation yang saya sudah paparkan minggu lalu dengan materi saya hari ini, report. Nah, ada perbedaan, sangat mendasar sekali perbedaannya. Tadi saya katakan bahwa report ini masuk kepada genre description text. Ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan sebuah objek ya. Karena ini report mendeskripsikan objeknya secara umum. Jadi yang dibahas nantinya seperti apa sih objek ini? Seperti apa kucing tadi? Seperti apa itu Singapura itu? Itu dibahas, dideskripsikan, hanya sekedar melukiskan seperti apa sih penampakan daripada Singapura itu. Apa saja sih kebiasaan-kebiasaan orang di Singapura? Kemudian saya bicara soal apa yang bisa kita lihat di Singapura. Nah, itu kira-kira untuk report. Nah, sementara kalau explanation text itu bicara soal fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ilmu pengetahuan. Yang ini bicara soal prosesnya, ya. Bicara soal prosesnya. Give a straightforward information about the process, how and why something occurs. Bagaimana terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu. Bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Jadi ini lebih mengarah kepada fenomena yang berkaitan dengan sesuatu yang alamiah sekali terjadi. Contohnya bagaimana kemarin volcano eruption happens, terjadinya meletusnya Gunung Merapi itu seperti apa, banjir itu seperti apa. Itu bicara soal proses, mulai dari awal ini terjadi seperti ini karena ada retakan, karena ada ini segala macam. Itu dibahas proses-prosesnya, bagaimana dan mengapa, ada cause dan effect. Sementara di sini kita nggak bahas prosesnya seperti apa, kita hanya memaparkan atau melukiskan, menggambarkan seperti apa sih objek itu. Nah, ini masuknya kepada genre description text. Oke, demikian ya Niken, saya harap kamu bisa paham. Niken tadi ya yang udah bertanya, terima kasih. Dan sahabat kreatif, kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit ke depannya. Dan sebelum kita lanjut ya Mem ke sesi terakhir, kita hadirkan dulu satu yang mau lewat berikut ini. Okay. Salah satu protokol kesehatan adalah wajib menggunakan masker saat beraktivitas. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini,
sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Sering mencuci tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutup mulut saat batuk dengan siku dalam atau tisu. Hindari tempat-tempat ramai dan kontak dekat dengan orang yang demam atau batuk. Tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, segera minta pertolongan medis. Dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Kreatif masih di belajar di RRI bersama Elvi Sarina di sini dan juga Mem Lestari. Ini Mem udah ada yang hadir juga dari WhatsApp kita, yang udah bertanya. Kita langsung bacakan aja Mem ya, karena kita juga di sesi terakhir nih. Ya, Kak, saya mau tanya. Nama saya Muhammad Irianto Napitupulu. Kenapa dalam report text kita memakai tense simple present? Good questions untuk Irianto ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan di awal, kenapa pakai simple present? Karena ini membahas soal factual informations, bicara soal informasi yang faktual, fakta. Berarti kalau kita mengungkapkan sebuah fakta atau kebenaran umum, tentu tense yang kita gunakan adalah simple present tense. Gitu aja ya. Jadi report itu bicara soal factual informations ya, informasi factual, fakta, berdasarkan kebenaran umum apa adanya. Berarti kita harus menyajikannya dengan simple present tense. Karena ingat, kegunaan daripada simple present tense itu salah satunya adalah mengungkapkan atau menyatakan sebuah kebenaran umum ya. Itu dia tadi, Elvi. Oke, udah dijawab ini untuknya Irianto tadi ya, Mem ya. Iya, Muhammad Irianto. Dan ini ada yang menjawab kuis juga nih, Mem. Oke, kuis yang tadi ya, mengenai kulit ya. Kuisnya tadi dijawab oleh Jubaria Tamba. Ada juga Daniel Tobing dan Alpan Huta Barat yang menjawab bahwa di general classification itu di paragraf pertama ya, skin is the outer layer of the body, itu yang tadi yang pertama ya, Mem ya. Iya, itu paragraf pertama. Terus yang mereka juga pilih description itu adalah skin has three main layers.
sampai ke 1 mm. Oke, itu benar enggak, Mem? Jawaban yang benar ya. Tadi siapa namanya? Ada Jubaria Tamba, kemudian ada Daniel. Dan yang juga ketiga siapa ya? Alpan Huta Barat. Oke. Okay. Tiga jawaban itu tiga orang yang mewakili ya, mungkin yang nanti yang masuk ya, Kak Elvi ya. Oke. Okay. Congratulations. Terima kasih. Itu jawaban yang benar. Jadi saya kasih jawaban untuk kuis hari ini mengenai report tax yang saya ambil dengan judul skin ya. Okay. Jadi untuk general classification nya betul, itu paragraf yang pertama mulai dari skin is the outer layer of the body sampai pada our personal needs. Kemudian descriptions-nya itu diawali dengan skin has three main layers sampai kepada thickness of 1 mm. Jadi selamat ya, congratulations for Jubaria, Daniel Tobing, and dan juga Alpan Huta Barat. Thank you so much ya for your participation. Baik. Okay. Terima kasih juga untuk sahabat kreatif semua yang udah bertanya langsung tadi ya, dari telepon atau juga dari WA, dari live chat, streaming on YouTube RRC Bolga juga. Terima kasih semuanya. Dan saat ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mem Lestari. Silakan, Mem. Oke, baik. Saya akan sampaikan kesimpulan untuk materi saya report. Saya katakan bahwa ini adalah genre untuk description text ya. Nah, report itu adalah sebuah bentuk teks yang mendeskripsikan, yang punya tujuan untuk mendeskripsikan sebuah objek secara general, secara umum. Kemudian bicara soal social functions-nya atau communicative purpose-nya, bahwa report ini mendeskripsikan sesuatu secara general. To describe something generally. Kemudian generic structure-nya ada dua komponen ini kerangka untuk text report. Yang pertama adalah general classifications, yang kedua adalah descriptions. General classification adalah pernyataan umum ya. Pernyataan umum ini bisa dimulai dengan definisi daripada objek yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian description-nya ini adalah deskripsi, mendeskripsikan secara detail ya, mulai dari physical appearances-nya ya, kemudian uses-nya, kegunaannya, habit nya, kemudian bicara soal behavior-nya. Nah, ini secara detail akan dibahas di description. Sekali lagi, untuk general classifications itu adalah topik ya, memperkenalkan topik, atau ini berupa pernyataan umum atau definisinya ya, topik yang akan kita bahas. Kemudian description ini adalah mendeskripsikan secara detail tentang objek itu ya. Kita mulai dengan appearances-nya, kemudian uses-nya, habit-nya atau behavior-nya ya. Kemudian lagi ada language features yang beraneka ragam ya, untuk berhubungan dengan structure atau grammar yang digunakan pada text report. Ada present tense, kemudian adjective, ada pronouns, adverbs, quantifiers, general nouns, relating verbs, behavioral verbs, and then technical terms. Nanti boleh kamu ulang lagi untuk melihat atau menontonnya di live streamingnya ya. Kemudian lagi saya udah kasih contohnya beserta kuisnya. Saya rasa sekian itu Elvi untuk kesimpulannya ya. Baik, terima kasih Mem Lestari yang sudah hadir juga di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan kita besok-besok kita ketemu lagi dengan Mem Lestari dengan topik yang berbeda ya, Mem. Oke, dengan senang hati. Baik, sampai kreatif, sampai di sini acara kita belajar di RRI edisi untuk hari Senin 27 Juli 2020. Sampai jumpa di Belajar RRI di kelas selanjutnya dengan mata pelajaran berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wah, sahabat kreatif, gak kerasa ya, belajar di RRI ini udah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya dengan mata pelajaran yang berbeda.